pada prinsipnya pelatihan ini diberikan bagi kita, terutama bagi pegawai aparatur sipil negara di kejaksaan, dengan maksud dan tujuan adalah memberikan pengetahuan dasar bagi kita agar ketika ada kejadian-kejadian yang mengancam nyawa, di mana pada saat itu tidak ada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bisa hadir tepat waktu, segera kita sebagai tenaga non medis atau non tenaga kesehatan bisa segera memberikan pertolongan pertama sehingga nyawa orang yang mengalami kecelakaan atau mengalami henti jantung bisa segera diselamatkan. Nah, harapannya dari kami bagian kesehatan dan pembinaan rohani, hal ini bisa menjadi sebuah kontribusi dari kami di bagian kesehatan untuk kepentingan kita bersama di instansi kejaksaan, ya, dan juga bagi teman-teman sekalian nantinya bukan hanya di instansi, tetapi ketika ada keluarganya atau saudaranya atau orang-orang di lingkungannya yang mengalami kecelakaan atau mengalami henti jantung, dapat diberikan pertolongan pertama dengan segera dan secepat-cepatnya sebelum tenaga medis atau tenaga kesehatan hadir. Saya selaku kepala biro umum sangat berbahagia dan berbesar hati dengan adanya kegiatan pelatihan bantuan guru dasar bagi pegawai Kejaksaan Agung RI yang dilakukan laksanakan pada hari ini tanggal 7 dan besok tanggal 8 malam 2023, yang merupakan program perdana dari bagian kesehatan dan pembinaan rohani di bawah umum, khususnya di dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk itu saya pribadi dan sama biro umum menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Roy Bosmandoro, demikian juga kepada Bapak Rian Budianto beserta seluruh jajaran yang telah memfasilitasi berlangsungnya pelatihan selama 2 hari ini dan besok ini. Untuk itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pelatihan bantuan dasar ini saya nyatakan resmi dibuka. Secara teknis, pada prinsipnya adalah Bapak, Ibu, teman-teman semua sangat dibutuhkan, ya, pelatih ini harus ada terus, ya, karena rasio antara yang ngerti sama yang tidak mengerti itu masih jauh. Pelatih ini sangat bermanfaat. Hal yang Bapak, Ibu, teman-teman semua dapatkan hari ini bisa ditularkan atau diinformasikan minimal di keluarga, ya, materinya nanti ada di, bisa dipelajari, ya. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya, dan juga bagi seluruh insan adiaksa. Dan tentunya hal ini akan dilanjutkan, gak cuma dalam sekali ini aja, ya, harapannya akan ada pelatihan-pelatihan lagi, ya, tentunya, ya. Pelatihan bantuan hidup dasar itu sebetulnya di luar negeri udah sejak elementary study, ya, di elementary school, ya, kecil udah diajarin. Nah, ini penting untuk kita semua, karena korban bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Dan kenapa harus bisa? Supaya kita naikkan angka keberhasilan. Nah, ada nanti istilahnya ada lagi, chance of survival, angka keberhasilan CPR-nya. Salah satu dia adalah knowledge. Setelah kita kasih pengetahuannya, harus mau dari dalam, harus mau menolong nih. Karena percuma udah dapat ilmunya, tapi nggak mau nolong. Jadi saya berharap teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, mohon disimak pelatihan bantuan hidup dasar, karena emang barangkali adalah ini adalah bekal hidup kita, ya, bisa digunakan dimanapun, kapanpun, selama mudah-mudahan itu tidak terjadi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat diserap ilmunya. Nanti siang akan ada simulasi skills, skill station. Semua peserta wajib wajib untuk mempraktikkan dan wajib lulus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica. Saya peserta dari pelatihan bantuan hidup dasar yang diselenggarakan oleh Klinik Adiaksa dan juga Royal Medica Nusantara. Saya mengucapkan terima kasih untuk Klinik Adiaksa dan juga Royal Medica Nusantara yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Awalnya nggak expect kalau acaranya bakal seseru ini. Dan cukup gak pernah mengira juga kalau bakal ada pelatihan kayak gini. Jadi ini termasuk pelatihan yang seru, yang sangat bermanfaat juga. Dan semoga semua yang udah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi sama. Terima kasih.